Video yang menunjukkan seorang pria memukuli istrinya sendiri setelah tertangkap basah bersama wanita lain di Lampung, Utara Lampung, menjadi viral di media sosial. Aksi tidak jantan dan tidak terpuji pria ini langsung mendapat kecaman netizen. Dalam video yang berdurasi sekitar 1 menit ini, terlihat saat seorang pria yang tega memukuli istrinya sendiri di pintu keluar gedung Pemkab Lampung Utara. Namun ironisnya, sang suami memukuli istrinya karena membela wanita selingkuhannya. Sebelumnya sang suami tertangkap basah oleh sang istri tengah berduaan dalam mobil dengan selingkuhannya. Menurut salah seorang warga yang melihat kejadian tersebut, sang istri telah membuntuti mobil suaminya. Namun baru berhasil menghentikan laju kendaraan tepat di pintu keluar gedung Pemkab Lampung Utara. Yang istri sah itu memukulin yang pelakor itu dengan yang isi yang dengan suaminya malah dicegah, malah yang suaminya itu malah ngebukin istri yang sahnya. Istri yang sahnya. Iya. Video yang menjadi viral di media sosial ini awalnya diunggah pertama kali oleh akun bernama Pancasilais Satriani. Aksi tidak jantan dan tidak terpuji pria beristri ini pun langsung mendapat kecaman dari warganet. Dari Lampung Utara, Lampung, Haryadi Haka, iNews melaporkan.